kerukunan di masyarakat. Insya Allah ketika RT RW menciptakan kerukunan, kami di sarang sahat, sarang para ulama, insya Allah biasanya pembahkan urang sedah simpuringin biasanya nangkawan dia. Ya. Dia sedang cair upamnya ayah nawan ya. Ramohnya, urang berjasa mari kita belajar dari tangan kita, dari ramo-ramo urang. Upami diibaratkan jempol adalah kiai, ustaz, ulama. Curug adalah umaro, jari tengah adalah agnia, jari manis adalah jari kelingking, bukoro dan masakin. Alangkah indahnya, lamun terpaluhur-luhur tatu. Tapi urang aina, urang hijikin simkuri mau bisa nyolong naon, nyolong iyo pamitri ayat naon, daya ramo. Mau biasa nyocol, pamitri ayat dihijikin. Upami kia sadayana insya Allah biasa nyocol. Sadayananya jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, insya Allah urang bersatu, kumaha iya desa supados panjenengan. Malgi para bapak sadaya terpukul sekali ketika MUI pada periode yang lalu mendapat predikat 10 besar sekabupaten, akhirnya urang terpukul gitu ya. Nah inilah perlu kita bangkitkan lagi, dan insya Allah mungkin acaranya urang undang di bilang di kecamatan kabupaten urang hadir mungkin insya Allah. Jadi nu diharapkan kusim kuning hayu tom ningali ka masa lalu satu masa tadi Pak Jabat PTH bahwa la tarji'u al ayyamu walau sa'atan, ya, tidak akan kembali waktu walaupun sajam. Urang aina maju ka payun ulah disalahkeun, urang bikin desa urang menjadi kondusif, menjadi aman, urang mulai deui di aina tata deui naon kakirangan urang lengkepan. Hayu pajukeun desa urang ku kamera urang masing-masing, tiasa di bidang agama, hayu pajukeun desa urang ku bidang agama, tiasa bidang birokrasi, hayu pajukeun ku bidang birokrasi, yang mana? Hayu urang sama-sama pajak, termasuk simpulik tadi tadi ku program di KUA Perdat 35, insya Allah. Para bapak sadaya urang menghadapi beberapa masa termasuk tadi Bang Emok, itu perlu di kurangnya termasuk Bang Emok, Bang Pusing. Bang Pusing itu Bang Pusing. Itu bagi bahasa Malaysia pusing itu apa keliling, jadi bang pusing. Simpuri ini bahkan salah satu pusat pusat simpuri saya itu mengayu antara sekali bang Emuri nyawa satu masalah iya sekarang pada saat berurusan sadaya kang Deden masalah bang keliling hampir setiap daerah itu ayah. Dan jika ada upami ayah upaya seperti tadi di kabupaten Bu Pak Haji di kecamatan bahwa namun etas sarik 500 rupiah minimal panitianya tapi sabar awe hasilnya ketika dikumpulkan insya Allah jika ada dalam jangka sekian waktu bisa tanangani bang keliling. Para bapak sadaya, orang mungkin tidak pernah mengkaji bahasanya gitu bahwa di ayat Al-Qur'an walang tardoan kal yahudu walang nasoro hatta tatabi amil atau marani anana mau pernah itu satu itu umat Islam ayatnya dina agama Islam na endingnya finalnya umat Islam kudu keluar dina agama Islam di antawis carana untuk ngeending gelatara hasilkan ayana kafir seperti segitu teh ngarobah anak-anak ngarobah generasi Islam dikawit perilaku jen segala pada kucara ngasupan makanan-makanan diharamkan. Dau Rasul man kana gidauhu halalan kana auladuhu muti'an solihan takian wa man kana gidauhu haraman kana auladuhu pajiron pasikon au kafiron naudzubillah summa naudzubillah. Jadi panuwun sadayana aya kesadaran dina menyukseskeun program Perda 35 demi mempertahankan atau memperbaiki ayeuna urang sadaya kitu nya urang anak-anak urang-urang salapetkeun urang asa dina hal-hal diharamkeun ku Allah termasuk insyaallah Perda 35 urang jadikeun momentum gerakan kami memakmurkan masyarakat urang sadaya. Panuhun dukungan di sadayana insya Allah Pak Haji urang aya pun acara kebaran sadaya muri insya Allah. Bahkan insya Allah dina urang rencanakeun pembukaan dina kitu.